Mayitu wa innahum mayitu. Nabi pemati, kita pemati, orang soleh pemati, orang kafir pemati, pakak mati belaka. Kalau tak ada mati ni, ia tak ada bagi orang yang mukmin. Nampaklah dalam hidup kita tak mati, lepas tu pergi mati, sudah dengan mati. Tak ada atau mati, pergi hidup tak. Tak. Eh, panggil tak ada mana kita. Allah Ta'ala suruh kita duduk semua dia. Kita kena duduk keluar zakat, kita kena duduk semaya, kena duduk bangun. Suruh dia mati, pas sudah dengan mati. Tak sudah, mati ni sudah dunia ya. Lepas mati tu hidup semula tu lah tak mati. Sebab mati-mati ni cukup-cukup hak siwit kita dunia ni nak pergi akhirat. Nak ambil amalan kita tu lagi nam sena pada Allah. Situlah pak balasan Allah. Dunia ni bukan pak balasan, akhirat nulah pak balasan. Dunia ni suk di mati. Ingat atau suk di mati. Sampai tu siapa yang banyak ingat mati, maka imel dia khatamu. Siapa dia yang ingat mati banyak, orang tu yang paling cidik sekali. Bawa banyak ingat mati, banyak kita tamu amalan. Kalau kurang ingat mati, ya ralik. Amalan kita kau kurang juga. Ha, berasa atau sudah dengan dunia ada harta ni, semua tak khabar ingat ke mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Selepas kita mati dah tu, pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Kamu dia sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan bantah-membantah di hadapan Tuhanmu Allah. Lepas kita mati kita jumpa dengan Allah. Pakak duk kecek bantah-membantah ke. Anak dengan pak tak weh ke mari. Orang kupur dengan orang dapat hidayah, orang hidayah dapat dengan orang kafir. Mung tak ada main goyak kaku. Mung dapat hidayah buat apa tak goyak kaku. Anak kata, ya Allah, pak ni tak biasa hajar anak agama, ya Allah. Sebab aku tak semaya ben, sebab ibuku dan bapakku tak biasa hajar agama. Duk bantah ke mari. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nak jawab apa pada Allah, ya. Ya Rasulullah, kita tak ada apa, ada watamangan. Aizam zay, ya. Nabi kata, ya, kena jawab juga. Ada setengah sahabat kita tanya ayat ni. Nak jawab apa ya Rasulullah pada Allah Ta'ala ni? Kita ada wataman dengan Aizam Zay ya. Mesti kena jawab dapat Allah. Pak kita ni makin nasi kabur, nasi tu macam banyak. Sahabat ni ada utas ekor kita, kereta lagi, mutu lagi. Kena jawab semua.